Pak, ayo kita makan dulu. Kasihan Bapak dari tadi belum makan. Ya Pak, kami sudah lapar. Ayo Pak, kita makan bareng. Ya udah, kalian makan duluan aja. Nanti Bapak nyusul ya. Kita nggak mau makan kalau Bapak nggak ikut makan. Dasar anak-anak. Ya udah, yuk Bapak ikut makan ya. Lagi sama orang belakang itu mau? Enggak. Ya, kita makan yuk. Pak, bolehkah kami bekerja? Kenapa Riza tanya begitu? Kami semua ingin bantu Bapak, biar Bapak gak susah lagi. Iya Pak, biarkanlah kami bekerja. Boleh ya Pak, please. Gini, anak-anakku, tugas kalian itu adalah belajar, ya. Masalah cari uang itu biar Bapak aja yang cari, kalian nggak usah. Tapi kan kami udah nggak sekolah lagi, jadi untuk apa belajar? Rizal, ilmu itu bisa didapetin di mana aja. Kalian nggak mesti harus sekolah buat dapetin ilmu. Bapak janji deh, Bapak akan kerja lebih keras lagi supaya bisa mendapatkan uang sehingga bisa membayar uang sekolah kalian nanti, ya? Assalamualaikum, Rizal, Adam, Bayu. Waalaikumsalam. Ya, kenapa? Kita ke depan sana yuk. Katanya di sana kita kerja sehari dibayar 50 ribu. 50 ribu? Wah, lumayan tuh. Iya kak, ayo kita ke sana. Ayo, tapi kerja apa? Gak susah kok, cuma angkat galon aja. Wah, mudah ya. Ya udah, kami ganti baju dulu. Dadah. Bapak kerja di sini, kalian ngapain? Kami juga mau kerja, Pak. Ah, udah, kalian pulang. Main aja sama teman-teman kalian sana. Tapi, Pak. Udah, pulang. Bapak gak apa-apa kok. Enggak Pak, Bapak harus dirawat. Kami belum siap untuk kehilangan Bapak. Tapi gak bisa. Gak apa-apa Pak. Sekarang Bapak istirahat dulu ya. Masalah cari uang biar kami yang ngurus. Tapi Bapak gak mau nak ngebebani kalian. Enggak Pak, gak apa-apa kok. Kami pamit dulu ya. Ya. Waalaikumsalam. Aku gak boleh kayak gini. Aku gak boleh membebani anak-anakku. Aku harus kerja. Aku harus bisa menangani. Aku gak boleh membebani mereka. Pak Rizky, begini, tadi kami menemukan Pak Rizky pingsan. Ya Allah, Bapak!
Bapak, tolong taruh Bapak di dalam, Pak. Pak, kenapa bisa jadi begini, Pak? Kan kami bilang, Bapak di rumah aja. Bapak-bapak paham nggak jadi beban untuk kalian? Hei, hey. Kalian jangan nangis. Coba tersenyum. Bapak ingin kasih lima kalian lagi. Anak pintar. Senyum kalian mengingatkan Bapak pada kejadian 2 tahun yang lalu. Halo, Umi. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Umi aja ya. Ya maaf banget ya. Abi nggak usah, beliin aja susu untuk anak aja ya. Assalamualaikum. Kok Umi lama ya? Perasaan aku jadi nggak enak. Astagfirullah. Siapa ini? Halo? Ini siapa ya? Bapak bercanda ya? Bapak jangan ngadi-ngadi, Pak. Bapak penipu ya? Bapak jangan bohong, Pak! Istri saya gak lagi meninggal kan, Pak? Bapak pasti penipu kan? Bapak penipu kan? Istri saya gak lagi meninggal. Jawab di mana istri saya, Pak? Ini salah Bapak karena tidak mau menemani ibu kalian. Seandainya Bapak ada kan saat itu, ibu kalian juga pasti masih ada. Nah, jika nanti Bapak sudah tiada, kalian bertiga jangan bertengkar ya. Pak, jangan begitu, Pak. Maaf ya, Bapak tidak bisa membuat kalian sampai kalian dewasa. Maaf atas segala kesalahan yang pernah Bapak lakukan. Maaf atas didikan yang mungkin salah Bapak ini. Bapak pamit dulu. Bapak ini menyesali Bapak ini. Asyarat. Bapak. Semuanya, kakak nemuin surat. Ini kemungkinan pesan dari Bapak. Kakak bacain ya. Assalamualaikum anak-anakku. Maaf ya, Bapak harus memberitahu kalian soal Bapak dengan cara seperti ini. Sebenarnya selama ini Bapak menyembunyikan penyakit Bapak, yaitu kanker stadium 4. Bapak tidak ingin kalian sedih setelah mendengar kabar tentang Bapak. Jika nanti Bapak sudah tiada, kalian jangan bertengkar ya. Tetaplah menjaga, karena kalian adalah keluarga. Bapak ada satu hadiah kecil untuk kalian. Di dalam kamar Bapak ada sebuah kotak yang berisikan sejumlah uang hasil dari Bapak bekerja dan menabung. Gunakan uang itu untuk pendidikan kalian ya. Jika kalian menemukan surat ini, tolong disimpan ya, karena ini adalah kenang-kenangan terakhir dari Bapak untuk kalian. The story of my life, I take her home, I die.
kasih, Bapak.